mau dibikin minimalis dengan keramik atau juga bisa dibikin dengan batu alam. Nah, untuk ya kolam ini saya akan memanfaatkan batu alam yang ada ini untuk pinggiran kolam-kolamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan kembali melanjutkan proses pembuatan kolam ikan koi. Kali ini saya akan memanfaatkan batu-batu kali yang ada di halaman rumah ini. Oke teman-teman, saya akan coba pasang batu-batu kali ini di sekeliling kolam yang sudah jadi ini. Dibutuhkan keberanian kita dalam berkreasi. Sebetulnya dalam pemasangan batu kali ini bebas saja sesuai selera kita. Yang penting saat pemasangan itu batunya menjadi kokoh. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan adukan semen ataupun tidak sama sekali. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sebagian semen ya, dan adukan untuk bagian-bagian tertentu saja. Untuk pemasangan batu yang langsung bersentuhan dengan pinggiran kolam, ini pilih batu yang agak cekung sehingga nanti garis dari kolam tersebut tertutup oleh sebagian batu yang menonjol, sehingga nanti kolam terkesan dinamis dan tidak kaku. Untuk pemasangan pertama batu pada dasar, gunakan bantuan adukan atau semen supaya menjadi kuat, sehingga nanti batu-batu yang ke atasnya menjadi kuat dan kokoh.
Oke teman-teman, akhirnya selesai juga. Tinggal pemasangan pompa air, kemudian pengisian media filter. Chamber pertama diisi dengan benang sikat dari nilon. Kemudian chamber kedua diisi dengan jaring nelayan. Chamber ketiga dengan batu apung atau dengan potongan hebel. Dan chamber yang keempat diisi dengan kulit kerang.